Remote control perahu, guys. Nah, jadi kita bakal seru-seruan di air lagi. Dan kita akan membuat sebuah kapal. Dan kita bakal balapan ya, guys ya. Dan kita juga ada challenge atau tantangan. Kita akan menembak kapal kita, salah satu dari Frost Diamond dan Bocil. Dan siapakah kapalnya duluan tenggelam, dia yang kalah ya, guys ya. Jadi di sini kita dikasih satu senjata, Bocil juga satu. Dan kita memiliki masing-masing 3 kapal ya, guys ya. Dan kita akan layarkan satu-satu kapal kita. Lalu kita akan saling tembak kapalnya. Siapa yang kapalnya duluan hancur, dia yang kalah ya, guys ya. Dan yang terakhir ada challenge balapan kapal ya, guys ya. Siapa kapal yang paling tercepat yang ada di dunia? Apakah Frost Diamond dan Bocil? Dan misalnya Frost Diamond menang, kalian harus janji bakal like video ini sampai angka 100.000 like lebih. Di next video Frost Diamond bakal main lagi yang lebih keren lagi ya, guys ya. Subscribe buat yang belum, kita menuju 50 juta subscribers lebih. Dan kita juga lagi ngadain giveaway. Misalnya kalian mau, caranya gampang banget, guys. Kalian tinggal klik tombol subscribe di pojok kanan bawah sana. Terus kalian follow Instagram Frost Diamond. Dan kalian komen sebanyak-banyaknya Instagram kalian di video terakhir aku. Pengumuman pemenangnya bakal aku umumin di YouTube story aku setiap 2 hari. Barangnya udah aku terima nih. Terima kasih Frost Diamond. Enjoy this video. Subscribe. Hey guys, Frost Diamond. Oh ya guys, jadi di video kali ini Frost Diamond dan Bocil akan balapan kapal-kapalan ya, guys ya. Karena banyak dari kalian request untuk Frost Diamond ngebikin sebuah kapal di video ya, guys ya. Jadi Frost Diamond bakal langsung aja, tapi sebelum itu pastikan kalian like video ini sampai angka 100.000 like lebih. Misalnya sampai di next video, aku sama Bocil bakal coba buat kapal yang gede, Cil. Oke. Setuju enggak? Buat sebuah pesawat-pesawatan yang paling terbesar yang ada di dunia ya, guys ya. Like video ini sampai angka 100.000 like lebih. Dan subscribe buat yang belum, kita menuju 50 juta subscribers lebih. Setuju? Setuju. Dan semua itu gratis, guys. Join Frost Diamond karena kita yang paling solid ya, guys ya. Jadi guys, di sini Frost Diamond punya sekitar berapa ini, Cil? Kita punya, Cil ya, 1, 2, 3, 4, 5 6 kapal-kapalan. Kita punya lagi satu yang ini, Cil ya. Nah, tapi sebelum itu Frost Diamond bakal jelasin. Aku pilih yang ini. Kamu yang ini? Berarti aku yang ini. Oke, Bocil yang itu ya. Nah, terus kalau aku yang pilih ini sama yang ini, aku pilih yang ini, Cil. Kamu yang ini. Nah, terus kapal-kapalanku yang ini, Cil. Kamu yang ini? Ya udah, Bocil yang ini, guys ya. Tapi guys, di sini Frost Diamond ada challenge. Kamu udah siap? Mau tahu challenge-nya apa? Jadi guys, challenge-nya itu setelah kita taruh kapal-kapalan kita, nanti kita tembak, Cil. Nah, yang kapalnya jatuh, dia kalah. Jadi nyawa kita totalnya ada 3 ya, guys ya. Ini nyawa Frost Diamond, guys. Kunting. Ini nyawa Bocil. Kunting. Kalau jatuh? Kalau tenggelam? Ya. Berarti Bocil berkurang 1 darahnya. Udah ngerti? Ngerti. Nah, nanti kita taruh terus kita tembak. Ya. Ini apa sih? Weh, ini siapa yang bikin ini, Bocil? Ya. Ya. Ini Bocil loh, guys. Oh iya loh. Coba kalian komen ya, guys. Siapa dari kalian yang dulu pas masih kecil suka bikin perahu-perahuan? Silahkan kalian komen di bawah ya, guys ya. Karena dulu prosesnya pas kecil itu suka main kapal-kapalan, Cil. Bocil pernah main kapal-kapalan nggak? Pernah. Apalagi pas banjir, guys. Prosesnya udah pasti bikin kapal-kapalan ya, guys ya. Nah, di sini prosesnya bakal unboxing, dan yang satunya prosesnya udah taruh di sana, udah prosesnya unboxing dan kita udah coba dan bisa, Cil. Ya. Ini bener-bener kayak remote control gitu, guys. Nah, ini dia mainannya. Oh my god, guys. Guys, ini kita dapat baterai, Cil. Nah, dan kita juga dapat kapal-kapalannya, Cil. Oh my goodness. Ini punya Frost Diamond ya, guys ya. Punya Bocil udah dirakit, guys. Nanti kita bakal balapan ya, guys ya. Siapa dari punya kita berdua yang paling kencang? Bocil sudah siap? Siap. Nah, jadi kita bakal rakit dulu, Cil. Nih, guys. Kita akan gini, Cil. Kamu bisa perbaiki kapal-kapalan enggak? Enggak. Nih, guys. Jadi kita bakal pasang baterainya terlebih dahulu di sebelah sini ya, guys ya. Baca. Nah, Frost Diamond keinget pas masa kecil, Cil. Dulu tuh aku suka main-main kayak gini loh. Zamannya Bocil mah udah gak main kapal-kapalan ya? Ya. Udah main apa aja, Bocil? Coba dikasih tahu. Main pesawat-pesawat. Main pesawat-pesawatan? Main layangan gak? Main. Nah, ya. Coba kalian komen ya, guys. Siapa dari kalian yang pernah main layangan? Wah, Frost Diamond pernah, guys. Ini kita bakal taruh baterainya ya. 3 baterai loh, guys. Tuh. Kita pasang dulu, Cil. Terus kita coba mau apa enggak ya? Mau pasti? Oke, okay, let's skateboardku. Go. Skateboardku. Skateboardmu? Ya. Punya aku ini, Cil. Punya aku. Nah, setelah itu kita pasang lagi nih, guys. Kita pasang lagi. Nih, Cil ya. Ya. Kita pasang, guys. Tapi nggak usah keras-keras ya, Cil ya. Biar bisa dilepasnya gampang, guys. Nah, sekarang remote controlnya. Jadi remote controlnya ini ada baterainya juga, Cil. Jadi kita bakal pasang ya, guys ya. Ini Bocil kependekan sampai Frost Diamond ini ngebungkuk ya, guys ya. Bayangkan, guys. Baca. Coba kalian komen, guys. Siapa dari kalian ya umurnya seumuran Bocil? Bocil umur 8 tahun. Kalian umur berapa? Kalian komen di bawah. Guys, kalian bisa lihat buntutnya ya. Ini aku gerakin, guys. Ngeng, ngeng, ngeng. Coba beloknya, guys ya. Kagak bisa nih. Kagak ngerti Frost Diamond caranya beloknya, guys ya. Tapi kita bakal coba. Coba ya. Kagak bisa. Oh my goodness, guys. Ayo coba. Ayo coba langsung, Cil. Let's go. Tapi ini yang terakhir kita coba, Cil. Jadi kita bakal coba dulu kapal-kapalan kita yang 2 ini. Baru yang ini terakhir. Let's go, guys. A few moments later. Guys, jadi ini dia kapal-kapalan Frost Diamond sama Bocil ya, guys. Nyawa kita 3, guys. Jadi ini sudah aku siapkan senjata buat kita nembak kapal-kapalan. Dan Bocil juga. Punya apaan, Cil?
Oke guys, tantangan pertama, Rose Diamond versus Bojel. There we go. Kita kasih dia berlayar dulu, Cil. Nah, Bojel sudah siap buat nembak. Jadi ini deh guys ya, challenge pertama. Nih, kalian bisa lihat nih guys ya, ada pelurunya guys, mental ya guys ya. Jadi Frost Demon akan tembak bersama Bocil. Bocil yang ini ya. Cil, pegang Cil. Agak mundurin dikit Cil. Garisnya ini Cil, hey, garisnya ini. Ini mundi-mundan kita ya guys ya. Tantangan pertama. Guys, jadi sekaranglah saatnya Frost Demon dan Bocil akan duel nembak salah satu kapal dari kita. Cil, kamu nembak kapalku Cil, bukan kapalmu sendiri Cil. Ini Bocil ini ngekernya ngeker kapalnya ya guys ya. Kamu ngeker kapalku Cil, udah? Guys, jadi dia pertarungan antara Frost Diamond dan Bocil sudah siap. 3, 2, 1. Gimana? Ronde 2 langsung? Langsung! Sudah siap? Siap! Oke, okay, let's go guys. Eh, settingin ininya. Settingin apa? Biar kencang. Gak bisa Cil, emang kayak gitu Cil. Oke, okay, ini dia. Kapal-kapalan Frost Diamond. Deng, 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 deng. Udah siap kamu Cil? Ya. Peperangan antara kapal Frost Diamond. Nama kapalku apa ya? Lupa. Titanic. Kapal Titanic. Bocil apa? Kapal Bocil. Kapal Bocil? Ya. Kapal Titanic versus kapal Bocil. Yang manakah yang akan menang? Sekaranglah saatnya Frost Diamond akan menembak kapal-kapalannya. Ini kok nggak bisa ditembak? Hitungan 3. Ini nggak bisa. Mana? Ini kamu bisa pencet Cil. Oh. Mau. Oke. 1. 2. Jeng jeng. Bentar Cil, bentar Cil. Itu punyamu menembak sama punya gua Cil. Gimana ceritanya deh guys ya? Aku bakal tembak. Hitungan 3, 2, 1 ya guys ya. Udah siap kamu Cil? 3, 2, 1. Yes! Frost Diamond the winner, winner. Ternyata eh. Apa? Sini isi peluru, isi peluru. Wah kagak isi pelurunya punya Cil. Ya, nyanyi. Sangat disayangkan sekali. Kamu pakai skar? Ya. Enggak boleh Cil, ini aja Cil. Pelurunya Cil. Cil, kesempatanmu di sini tuh buat nyansir pilihanku. 1, 2, 3, tembak Cil, tembak, let's go. 4. Wah, hampir aja hancur. Apakah kamu Cil berhasil menghancurkan punya Frost Diamond? Bagus Cil, tembak terus Cil. Tembak terus Cil. Terus. Frost Diamond, the winner, winner, Cil. Sudah 10 detik, Cil. Ini gimana Bocil ceritanya, Cil? Sudah! Sudah 10 detik. Main kapal yang ini! Kapal yang ini! Ayo! Sudah siap, lu! Siap, lah! Waduh, guys. Sekaranglah saatnya. Kapal-kapalan Frost Diamond melawan kapal-kapalan Bocil. Siapa yang akan menang? Frost Diamond atau Bocil? Kamu jadi sana aja, Cil. Tadi sama-sama jalan ini, Cil. Ini gimana ceritanya? Jadi gerakin semua, Cil. Mundur, 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 mundur. Mundur, Cil. Mundur, Cil. Waduh, guys. Ini kita belum siap ini, Cil. Cil, kapal-kapalanku gimana itu? Tidak! Jeng 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 Bocil di sana, Frost Diamond di sini ya guys ya. Kita akan ngadu siapakah yang akan menang dan kita akan tembak ya guys ya. Kamu dari sana dari pojok. Bocil sudah siap. Bagus, kita akan adu ya. Guys, ini kepalanya Frost Diamond ya guys ya. Hey, Cil, jangan dikit Cil, kena kapalku Cil. Tidak. Gak bisa mundur. Gak bisa mundur. Wah, bagaimana cerita ini? Kamu di pojok aja Cil, di pojok sana Cil. Cil, aku dulu deh Cil. Karena ini gak bisa ya guys ya. Sama soalnya gini ya guys ya, remote-nya ya. Ini Frost Diamond dari sini nih. Ayo bapak gila, sini pak. Satu. Kamu jangan digerakin Cil, jangan digerakin remote-nya. 1, 2, 3, jurepe. Bum 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 bum. Jeng 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 jeng. Wow guys. Bentar lagi kita menang. Tidak.
Guys, yang terakhir nih, guys. Ya, tabrak aja. Guys, aku akan coba untuk nembak kapal-kapalannya. Apakah Prof. Diamond bisa mengalahkan Godzilla? Ini ya guys, 3, 2, 1. Guys, kapalnya ternyata kuat banget ya guys ya. Tidak bisa Prof. Diamond menjatuhkan guys. Jadi kita akan duel antara kapal melawan kapal. Guys, kalian bisa lihat nih guys ya. Wow, lihat tenaganya. Oh my god, look at that guys. Sangat kencang sekali ya guys ya. Plak. Langsung nabrak ya guys ya. Tapi itu kuat. Mana? Kuat, hati-hati guys. Sampai airnya guys ya, sampai airnya guys. Tuh kalian bisa lihat gelombang-gelombang di airnya. Tuh di airnya pun pasti berputar guys. Dan Prof. Diamond akan putar. 1, 2, 3, reng. Kita mundur dulu guys. Gila bisa mundur juga ya guys ya. Oke guys. Jadi Prof. Diamond akan nyobain guys sekali lagi sama Bocil. Kapal Prof. Diamond versus kapal Bocil. Satu remote ya guys ya. Karena frekuensinya sama. Jadi kalau Prof. Diamond sama Bocil gerakin tuh jadi berlawanan arah dia ya guys ya. Oke, jadi challenge kita gini, Cil. Ini kita mau membuktikan siapa yang menang ya. Tadi challenge pertama, challenge kedua kita seri. Sekarang challenge ketiga. Prof. Diamond warna oranye, Bocil warna merah. Siapa yang berhasil menuju ke pojok sana, dia yang menang. Oke? Satu. Kamu gak usah pakai remote, Cil. Satu aja. 1, 2, 3. Grab. Guys. Siapa yang akan menang, guys? Punya Bocil atau punya Prof. Diamond? Punya Bocil, kalian bisa lihat. Tabrak. Kalah kamu, Cil. Gimana cerita ini, Cil? Curang. Hah? Curang. Padahal Bocil lagi dikit, tapi dia tadi belok ya, guys. Ya, bayangkan, guys. Dan ini dia, Cil. Gimana kalau kita sekarang menuju ke depan, Cil? Udah siap? 1, 2, 3, oh, let's go! Apa? Itu. Kapalmu mereng, Cil. Tuh, kamu bisa lihat. Tuh, mereng kapalmu memang, tuh. Nah. Oke, sekarang balapan menuju balik guys. Siapa yang menang, Prof. Diamond atau Bocil, kita saksikan juga. Sekarang juga punya Bocil kemana? Betul keduanya. Siapa yang akan menang? Kenapa muter dia, Cil? Kenapa dia muter? Siapa yang menang? Ini kurang lebih punya Bocil nih, baterainya tuh lebih kenceng ya guys ya. Ini Prof. Diamond pakai baterai aslinya. Siapa yang menang? Prof. Diamond atau Bocil? Bocil kapalnya kemana? Guys, nyangkut kapalnya guys ya. Kita lihat pelan-pelan tapi pasti. Kapal Prof. Diamond bener-bener jalannya lurus. Kita akan bawa dia ke pelabuhan ya guys ya. Pelabuhan kita di sini nih guys. Tuh kalian bisa lihat. Cacaracet. Punya Bocil kemana itu ya? Guys, kapal Prof. Diamond guys, Cil, ambil kapalmu, Cil. Di mana kapalku? Di sana, Cil. Ini dia, guys. Gila, ini bener-bener kalian bisa lihat sini-sini, guys. Nih, guys. Tuh, oh my god, must look at that, man. Sangat luar biasa banget ya, guys ya. Coba kalian komen siapa dari kalian yang punya kapal-kapalan kayak gini, guys ya. Coba kita tuh kalian bisa lihat. Oh my god, nas. Look at that. Coba, guys, kita tester apakah baling-balingnya bisa menghancurkan gabus. Kita coba lihat ya, guys ya. Lihat nih guys, nih kayaknya punya Bocil kencengan guys. Kita bakal coba punya Bocil kenceng tapi barbar ya guys ya. Look at this. Tuh kalian bisa. Oh my god, look at that. Bisa, Cil? Coba ke air ya guys ya. Tuh kalian bisa lihat. Nih kalian lihat guys.
Oh my goodness, look at that. Guys, Cil, kamu pegang ini, Cil. Lihat nih, guys, kita ngadu kecepatan. Punya bocil memang kencengan ya, guys, ya. Soalnya baterainya dia kenceng, guys. Oke, coba Pro Steven pakai punya bocil ya. Kita challenge. Oke, kita ngadu. Bocil diem di sana. 1, 2, 3. Punya bocil ini kenceng kali memang ya, guys. Satu kali bisa gila kenceng kali, Cil. Gila kenceng kali ya, guys, ya. Eh, dia nabrak. Ayo kita melepas! Bumpa! Siapa yang udah punya bocil meninggal dan mati sekarang? Tabrak! Gua tabrak lu, Cil! Gua tabrak! Wah, ini kayaknya Pro Steven juga udah capek main kayak gini, guys, ya. Oke, guys, like video sampai angka 100.000 like lebih. Di next video Pro Steven bakal coba lagi buat challenge-challenge sesuai dengan request kalian semua. Tapi pastikan ya, Cil, ya, like video ini mencapai angka berapa? 100.000 like lebih, semua itu gratis ya, guys, ya. Tinggal kalian klik saja. Pro Steven makin semangat lagi dan kita akan membuat yang lebih bagus daripada yang ini, Cil, ya. Dan misalnya kalian gak ketawa, guys, kalian bisa vaksin ketawa. Yang nalis me, Bruce. Bye-bye.